laporan sementara dari Camat Binjai Kota ada 436 rumah yang terkena banjir, lingkungan 4, lingkungan 5, dan lingkungan 6. Dan kita juga langsung membuat dapur umum, ya, kemudian dan menyalurkan. Ada juga sebahagian masyarakat yang mandiri sudah tadi masak. Nah, ini nanti pemerintah Kota Binjai, ya, menyalurkan bantuan samping membuka dapur umum. Pak, dari laporan warga sendiri sementara ini ada berapa kecamatan, Pak? Ada berapa kecamatan, Pak, yang terendam banjir ini, Pak? Yang Binjai Timur sama Binjai Kota. Untuk selatan nggak ada, Pak, ya? Untuk selatan ada Rembung Timur sama Panti Asuhan. Ya, mengingat ini kan aktivitas tahunan, Pak, rutinitas tahunan. Untuk kedepannya bagaimana, Pak, pemerintah Kota Binjai sendiri menyikapi banjir ini, Pak? Dari awal-awal sudah kita sampaikan kepada camat, lurah, dan kepling untuk kembali lagi membudayakan budaya gotong royong, terutama membersihkan aliran-aliran sungai yang tersumbat, kemudian paret. Tapi ini adalah tiap tahun. Tiap tahun dari hulu sungai, Lauberta, dan Namusirasira. Hampir tiap tahun. Ya. Oke, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.